Lubang ini nampak sarang burung. Nah, ini ya bahan sarangnya di bawah. Cuman kalau ke bawah sini entah ada entah. Nah, itu dia guys ya. Itu ada dua anakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Video kita pada hari ini bosku, hari ini saya berada di muara ataupun di habitatnya si burung jelak kerbau. Jadi hari ini kita akan ngebolang sarang burung jelak kerbau ya bosku, sekalian kita memancing udang gala. Nanti pas kita pulang kita memancing sebentar. Jadi sekarang kita pantau dulu jelak kerbaunya di mana dia bersarang, karena di sini ada banyak jelak kerbaunya guys. Ini dipertambakan ya bos ya, spotnya dipertambakan. Sekarang kita langsung lanjut mencari sarang burung, semoga kita dapat poin hari ini. Guys, sekarang kita sudah berada di bawah pohonnya dan di atas ada lubangnya ya. Sekarang kita manjat dulu, kita cek sarang apakah ada sarangnya ataupun enggak ya. Tapi yang pasti lubangnya ada dan induknya tadi sempat nangkring di pohon ini. Sudah apa itu? Nah guys, jadi sekarang kita sudah menemukan satu sarang ya. Cuman anakannya masih kecil. Nah ini saya bersama rekan saya nih. Ah itu dia. Jadi sekarang kita pantau ya bos ya. Ini ada lubang nih di bawah, ada lubang. Ada lubang ya. Di sebelah sini juga ada lubang, dari atas juga ada lubang. Sekarang kita coba periksa satu persatu. Di lubang ini nampak sarang burung. Nah, ini ya bahan sarangnya di bawah. Cuman kalau ke bawah sini entah ada burungnya, entah nggak ada bosku. Tapi yang kalau yang di atas ada ya. Mungkin lepe-lepe hempung don. Kita lihat guys. Nah itu dia guys ya. Itu ada dua anakan. Oke, sekarang kita langsung turun guys. Nah, ini lubangnya ya. Ini lubangnya. Kita langsung turun cek sarang lainnya. Ini masih kecil banget nih. Kita cek lagi guys. Baru dibangun. Baru disusun sarangnya ya. Ini nampak bahan sarangnya keluar-keluar nih ha. Nah, baru disusun sarangnya tuh. Kita langsung turun. Nah guys, di sini juga baru bangun sarang ya. Itu induknya banyak. Di sini lubang sini nih. Oh, ini ada lubang nih. Baru bangun sarang juga. Ternyata burungnya untuk sekarang ini masih kebanyakan membangun sarang. Nah, jadi kita agak sedikit cepat ya kita ceknya. Udah dua sarang yang baru dibangun sarang, satu sarang ada anakannya. Empat donha tuh mai. Bengeh. Ya,
Apa nih kau? Yang kecil apa nama? Kau kah wadai bawa pengurangnya ini pula. Kau, dia puasa yang kali. Kau. Mana nak jumpa lah? Baik aja kan hal itu. Yang dah ngampe. Nah guys, jadi setelah kita pantau di sini juga ada sarang burung jelak kebonya. Cuman kita belum pasti di dalamnya apakah anaknya sudah besar ataupun masih kecil ya. Karena di belakang tadi sangat banyak saya temukan sarang burung jelak, tapi ada yang kebanyakan baru bangun sarang. Cuman satu sarang yang sudah ada anaknya tapi baru menetas. Sekarang kita coba pantau ini guys. Kali semutnya guys, oh semutnya banyak kali. Entah dari mana semutnya nih. Nah itu sarangnya guys ya, di situ di lubang yang di pohon lubang ini. Lubang itu. Nah ini dia sarangnya guys. Kita bersama si Dun. Empat nih mau bahai. Yo. Nanti abah bung nantinya. Baru bangun sarang juga guys. Semua pada bangun sarang ya sekarang. Lagi baru musim bangun sarangnya. Belum ada anak-anak. Baru dibangun sarangnya guys. Ada burungnya. Nah guys, jadi setelah kita pantau-pantau, ternyata banyak sarang burung jelak kerbau di sini baru ngangkut sarang. Jadi kita terlalu cepat datangnya ya. Mungkin kalau 10 hari lagi ataupun 15 hari lagi itu sudah ada yang menetas ataupun sudah ada yang ada terisi telurnya. Untuk sekarang kebanyakan sarang ada berapa tadi? 1 2 3 4 5 sarang. 5 sarang itu cuma satu sarang yang ada anakannya itu pun baru menetas. Jadi sekarang kita langsung balik guys karena cuaca pun sangat panas ya. Nah, kita langsung balik. Sambilan kita balik nanti akan kita coba mancing udang galah. Jadi jangan berlama-lama di sini, takutnya nanti kita nggak sempat memancing lagi. Sekarang kita langsung balik guys. Oh, lagi nyambung. Berarti nyambung soalnya juga, jangan iyalah.
Hadun. Putih-putih aja menduduk mana tak dalam dia. Kalau rezeki enggak kemana ya, Bos ya? Kalau rezeki memang enggak kemana. Kasih nampak, kasih lihat. Sudah lepas, padahal sudah lepas, guys. Apa ini Pak Tidun ni? Pelek, Bu. Pelek, pelek. Apa ini? Padahal sudah lepas, guys. Kita dapat tangkap lagi. Ya. Alhamdulillah, rezeki. Tetap betul. Tetap guna kau ini. Tetap betul. Ngambil dia, tengok. Bak dia ni. Mantap. Hehe. Kau ada kamera? Ada mungkin tak ada. Kamu kemana? Kami. Ini tak kerja. Mari. Ini efek air keruh, guys ya. Kalau air keruh ya inilah. Malasnya kita kalau air keruh ini terus yang dapat. Aduh. Nah, guys. Bosku. Nak bosku. Aish, baung lagi guys. Ah, lagi baung bos. Kayaknya kita sampai di sini dulu guys mancingnya. Bosen baung terus dapatnya, bukannya udah galah ya, karena ini kondisi airnya kurang bagus, kurang pas. Biasanya kalau airnya pas, di sini mancing spot udah galah, mantap kali bosku. Dan sekarang kita langsung balik ya. Udah ada dapat beberapa ikan baung juga. Kita bawa untuk makan si burung pecuk, guys. Dan mungkin hanya sekian ya video kita pada kali ini, perjumpaan kita pada kali ini. Jadi untuk kandakan burung jalak, sudah banyak itu ada burung jalak di terbang. Untuk sarang burung jalak, banyak yang masih bangun sarang. Dan juga untuk mancingnya kita cuma dapat satu. Berarti sarang burung jalak dapat satu, udah ngalahnya dapat satu. Yang penting, dapat bosku. Jos, mantap. Mereka hari dulu.